Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Menteri Mano RI. Kali ini kami sedang melakukan hiburan, sebuah hiburan pemikatan burung gereja. Kalian ini bisa menyaksikan kami menaruh kandang yang isinya adalah burung gereja yang fungsinya adalah sebagai burung pemikat. Jika kalian penasaran hasilnya dari pikatan yang kami lakukan ini, kalian bisa terus mengikuti perjalanan kami dalam penjebakan atau pemikatan burung yang kami lakukan ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube Menteri Mano RI. Ada dua ekor guys ya. Untuk bentar nopo di tamar ini. Kita tunggu sampai masuk ke dalam. Ini saya akan melepaskannya pasti. Nah, dua kena guys ya. Langsung kita dapat dua ekor burung. Ini kalian bisa menyaksikannya ya. Ini cara kerjanya seperti ini ya. Langsung kita dapat dua ekor burung gereja ya. Ini adalah burung favorit sebagai masteran, baik untuk burung pentet, burung cocak hijau, burung murai ya, karena tembakannya yang bagus ya. Seperti itu ya. Oke, ini kami akan mengambilnya ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube Menteri Mano RI ya.
kita harus pelan-pelan ngambilnya. Ini kayaknya sisi-sisinya udah rapat ya, jadi kayaknya dia tidak akan bisa lepas. Oke ya, ikuti terus perjalanan kami untuk mengambil burung jebakan ini ya, burung gereja ya, dua ekor burung gereja ya. Oke. Nah, ini. Dapat dua ekor burung gereja ya. Ini saya akan mencoba untuk menyilangkannya nanti dengan burung kenari ya. Oke, ini akan mengambilnya saya ya. Nah, kita harus mempersempit pergerakannya ya dengan cara memasukkan kain ini ya. Ini ada pintunya di samping ya. Ambil gambarnya yang jelas. Nih, untuk mempersempit gerak burung ini. Ya, kena semua nih dua ekor. Burung ini sangat gesit sekali. Harus hati-hati megangnya, jangan sampai lepas ya. Satu ekor ya, ini yang satu. Nah, kita dapat dua ekor ya. Guys, dua ekor burung gereja ya. Oke, ini cara saya untuk mendapatkan burung gereja ya, nah, dengan jebakan ini ya yang sudah saya kasih tali ya. Oke, jangan lupa ya pemirsa, like, subscribe, komen di channel YouTube Menteri Mano RI ya. Terima kasih, ikuti terus perjalanan kami ya, menayangkan tayangan-tayangan burung di channel YouTube Menteri Mano RI. Oke. Oke guys, kita dapat dua burung ya. Nah, ini kita dapat dua burung dengan jebakan ajaib ini ya. Nah, ini ya, oke, ukuran di satu sawal ya. Sebelum kita berangkat riayan, kita pasang jebakan ajaib ini dulu ya. Oke, ikuti terus karena kami ini akan mengambilnya ya,
akan mengambil burung ini. Burung gereja ya. Ini burung gereja merupakan salah satu dari beberapa burung favorit untuk dijadikan sebagai burung masteran ya. Baik masteran untuk burung pentet, burung murai batu, kemudian cucak hijau, ini bagus ya. Ini burungnya. Burungnya yang sangat, aduh, lepas semua dua ya. Aduh, aduh. Kita kurang beruntung ya. Jadi penyebab lepasnya itu karena penempatan jebakan tersebut kurang berada di tempat atau di tanah yang datar ya. Itu yang perlu kita perhatikan untuk memakai jebakan ini ya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan hiburan bagi kalian ya. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Menteri Mano RI ya. Kita tidak dapat burung akhirnya ya. Jadi dari sini tadi lepasnya karena ini ada batu ya, batu yang mengganjal. Nah, akhirnya dia bisa lepas dari sini ya. Ini diambil, ditaruh di tempat yang datar, digeser ya. Ya seperti ini. Ini bawahnya kelihatannya sudah datar ya. Oke, kita pasang lagi. Mudah-mudahan nanti dapat dan bisa menjadikan hiburan bagi pecinta burung dimanapun berada ya.